والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافعه في علمه في دارنا آمين: إن الإله وأهل كل سمائه والأرض حتى الهتام نمل الفلا كل يصلي يا حبيبي على الذي قد علم الخير الأناس محصلا. Innal ilaha, sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wa ahla kulli samaihi, dan penduduk setiap langitnya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus semuanya, wal ardi, dan bumi, hatta huta, sampai ikan, ma'nam lil falak, serta semut-semut yang ada di padang pasir. Kulun, seluruhnya itu yusalli, memberikan salawat ya habibi, wahai kekasihku, alallazi qad allamal khaira unasa, atas orang yang sungguh dia mengajarkan kebaikan kepada manusia, muhasila, yang menghasilkan, untuk menghilangkan kebodohan. Jadi orang yang ngajarin ilmu itu Allah Subhanahu wa taala, penduduk setiap langit, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan, di mana aja ikan, semua yang namanya ikan, sampai semut-semut yang ada di padang pasir, seluruhnya memberikan salawat kepada seorang yang ngajarin ilmu. Betapa hebatnya orang yang ngajarin ilmu. Jadi yang ngajarin ilmu jangan bersedih. Dikit duitnya, tapi ketahuilah dikit itu barokah. Boleh jadi dikit duitnya sedikit keperluannya. Iya. Dikit duitnya sedikit keperluannya. Yang berarti kan dikit duitnya banyak keperluannya. Orang kaya banyak duitnya banyak keperluannya. Sabar. Tapi nanti aku yakin istiqomah dalam ilmu, ngajarin orang tanpa ada dipungut biaya, ikhlas karena Allah, dibagi ambil, enggak dibagi tidak mengharap, ikhlas karena Allah, aku yakin insya Allah Allah akan berikan keistimewaan. Kalau sampai diselawati nama Allah sama penduduk langit pertama sampai langit ketujuh, penduduk bumi sampai ikan, dimanapun ikan itu, di lautan maupun di sini, ada di sawah, di kali atau di mana, sampai semut-semut yang ada di padang pasir atau di mana aja, semuanya berikan selawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Ikhlas karena Allah. Jadi oleh karenanya cita-citakan diri kita untuk menjadi pengajar ilmu.
yang karena Allah. Bagaimana caranya sekarang kita belajar, 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 jauhin maksiat, amalkan ilmu kita. Insya Allah Allah akan berikan keistimewaan kepada kita. Hazanil baitani, ini bait ma'khuzani, diambil min qawlihi, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa malaikatahu, sesungguhnya Allah yang maha suci dan para malaikatnya, wa ahla samawati wa ardihi, dan penduduk langit dan buminya, hatta namlata, sampai semut fi hujri'a, di lubangnya, wa antal huta fil ba'ri, dan sampai ikan di lautan, la yusalluna ala mu'allimin nasal khairah, sungguh mereka memberikan salawat kepada orang yang ngajarin manusia kebaikan. Ay, maksudnya salawat, yastaghfiruna lahu, mereka memintakan ampun untuk orang yang ngajarin ilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in atal hitanu fil ba'ri, dan sesungguhnya penuntut ilmu memintakan ampun untuknya oleh setiap sesuatu, sehingga ikan yang ada di lautan. Rawahu Ibnu Abdul Bar an Anasin, hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Anas. Makanya kita jangan macam-macam, jangan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu. Jangan membuat sesuatu yang tidak ada keberkahan. Jauhin sejauh-jauh. Caranya apa? Turutin apa kata guru. Kenapa? Karena beliau pembimbing kita, utusan. Utusan buat kita dari Allah. Delegasi kita. Sufaro delegasi. Jadi guru itu delegasi buat kita. Siapa yang nurutin, patuin, ya, insya Allah berhasil. Turutin, berhasil. Wadhalika, demikian itu, li'anna sholah ala alami, karena bahwasanya kebaikan alam itu manutun, terikat bil alimi, dengan orang alim. Masyaallah. Bitablighil ahkam syar'iyyah, dengan sebab menyampaikannya akan hukum-hukum syariat, allati minha, yang daripadanya, annal hayawana, bahwasanya hewan, ya'rumu haram ta'zibuhu, haram menyiksanya. Jadi alam itu terikat dengan orang alim, dengan sebab menyampaikan hukum-hukum syariat. Di antaranya apa? Hewan haram menyiksa. Jadi dengan adanya ilmu seorang alim, alam menjadi terjaga. Maka alam berterima kasih kepada orang alim dengan cara memberikan salawat. Allah perkataannya al-fala, jamu falatin, jama falatin, mislu asatin, seperti asatin wa asatin asu. Wa hiyal ardu lati la ma'a fiha, dia itu adalah bumi yang enggak ada air padanya. Jadi padang tandus, padang pasir. Kalau perkataannya habibi, mikasir ba dan kasar ba, ala hasbiya ilmu takalimi, atas buang yang mutakalim. Kalau perkataannya al khair, al khaira maf'ulun salin, maf'ul yang kedua, wal unasa, unasa maf'ulun, maf'ulun awwalu, maf'ul yang pertama. Fa inal akhiza wal maf'ul awwal, maka sungguh yang mengambil itu maf'ul yang pertama, wal ma'khudhun, dan diambil wal maf'ul tsani, itu maf'ul yang kedua. Sawa'un quddima aw ukhira, sama saja didahulukan atau diakhirkan. Kalau perkataan muhasila, ai artinya li izalatil ja'li walidini, artinya untuk menghilangkan kebodohan dan ya bagi agama
wali ridho Allah, wali ridho Allah dan untuk ridhoan Allah, wali syukri dan untuk syukur. Jadi untuk menghilangkan kebodohan dan untuk agama, untuk ridho Allah, wali syukri untuk syukur. Ala nikmatil akli, atas nikmat akal, musiatil badani, sehat badan, uridaril akhirati dan negeri akhirat. Bahwa halun min fa'ili allama, itu menjadi al daripada fa'il allama. Wallahu a'lam bishawab.